Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini kita berada di Pangkalan Bun Park dalam rangka ingin mengulas penutupan Kobar Expo tahun 2022. Gula terus nih. Oh, ini produk dari Kota Waringin lama. Gula aren. Dan tahu sih yang paling nyaman apa? Apa? Ikan gori. Yang paling nyaman ini paling andalan sudah. Ikan gori. Ini paling nyaman, jangan tambah lah. Dan yang kedua yang paling nyaman lagi ini nah. Ini juga ini pesan kerakupan malam-malam nyaman. Anggaran pekat malam. Luar biasa UMKM. Sesuai sekian kami bahwa Pangkalan Banteng ke depan itu menjadi kota satelit baru. Sayapnya Bogor, Depok, Pangkalan, Bekasinya Jakarta. Bahwa Pangkalan Banteng hadir untuk Kota Waringin Barat. Dan KSB ini adalah tagline baru yang kami munculkan bahwa kami punya semangat yang kuat untuk memajukan Pangkalan Banteng. Ya, tentunya dengan inovasi dan kreativitas. Dan semoga jurus-jurus ini juga bisa menyebar di seluruh desa-desa yang ada di Kota Waringin. Tidak terlalu berlebihan. Saya pikir ini bisa jadi role model bagi teman-teman yang lain atau kecamatan lain untuk sama-sama berinovasi untuk menuju Kobar Jaya yang semakin terbang. Luar biasa. Nah, kita sekarang mampir ke salah satu kedai. Nah. Oke, terima kasih. Nah. Semoga dengan kegiatan-kegiatan UMKM yang selama ini kita laksanakan dapat kita lanjutkan untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kobar Expo tahun 2022 dengan tema Bangkit dan Tumbuh Bersama UMKM Hebat Kobar Kuat, saya nyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkalan Bun, 10 Desember 2022, BJ Bupati Kota Waringin Barat, tertanda Anang Dirjo SVMM. Ini permainan luar biasa sekali. Permainan orang-orang di sana kearifan lokal. Kita lihat elemen dua ya, aku ini. Ini gipak lo.
Ayo jangan disentuh, don't stop. Jangan disentuh. Ayo mimpin ya, ayo mimpin ya. Ayo lihat lagi. This is Mega Magazine. Oh, sleeping now. Sleep, go, take the bus, do the bus, take the bus, do the bus. In my leg, my adventure, my leg, my person. Good luck, good luck. Oh, this is your aku, one by one. Lawan. Apakah yang terjadi? Oh, si Gatling in juaranya luar biasa, pemutaran gasing yang luar biasa. Sangat amazing sekali. Terima kasih kepada Pak wartawan. Alhamdulillah malam hari ini kita lihat ada wartawan meliput kegiatan olahraga tradisional selama malam hari ini. Ini adalah olahraga merupakan kearifan lokal yang diantarkan kita karena zaman ini anak-anak sekarang sudah melakukan olahraga tradisional. Namun kemudian dengan kita membuka daripada olahraga berasing kearifan lokal ini akan mengangkat marwahnya Panggal Ambon, marwahnya PAM, marwahnya orang kita bersama. Dengan ini kami stand Panggalan mencoba mengangkat daripada olahraga tradisional yang merupakan kearifan lokal. Ya, terima kasih kepada para donatur yang telah mengundang tadi. Alhamdulillah, itu tadi kita muter-muter di Kobar Expo menyaksikan malam terakhir, malam penutupan Kobar Expo. Kobar Expo dalam peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kota Warimbar ke-63. Alhamdulillah, nampak lancar ulasan kita pada malam ini. Semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dalam suasana Kobar Expo. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, selamat sukses buat semuanya. Bye-bye.